Halo sahabat super, bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Semua umat Islam mempersiapkan diri untuk menjalaninya. Begitu juga dari kalangan selebriti yang akan menjalani puasa pertama kali ini di tahun 2020, lantaran baru saja memeluk agama Islam. Bakal menjadi pengalaman pertama yang tak terlupakan. Berikut ini 5 artis yang akan puasa pertama di tahun 2020. Check it out. Roy George. Tunangan cita-citata Roy George resmi memeluk Islam pada 17 April 2020 lalu. Dengan demikian, pria asal Belanda tersebut bakal pertama kali jalani puasa tahun ini. Monica Imas. Istri Rizal Armada baru saja memeluk Islam pada Juni 2019 lalu. Dituntun sang suami, Monica menjalani berbagai pengalaman agama barunya. Kini dirinya makin anggun dengan balutan hijab. Marcel Darwin memeluk Islam seperti sang istri Nabila Faisal. Marcel Darwin kini sedang belajar mendalami agama barunya. Pria 29 tahun ini kerap membagikan pengalamannya belajar agama di media sosial yang juga mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Marcella Chiwa baru saja memeluk Islam pada September 2019 lalu. Marcel Siman bakal mengikuti ibadah puasa pertama kalinya di tahun ini. Pesinetron satu ini mendapatkan banyak dukungan dari sahabat atas keputusannya berpindah keyakinan. Deddy Corbuzier. Akhir Juni 2019 lalu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Deddy Corbuzier yang mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi mu'alaf di Sleman, Yogyakarta. Deddy tahun ini akan menjalani ibadah puasa pertamanya. Jadi momen yang ditunggu-tunggu pastinya karena telah mempersiapkan diri untuk menjalani puasa pertama kali. Semoga bulan Ramadan tahun ini selalu membawa berkah bagi semuanya.